Kami akan memaklumkan dan menyiarkan sesuatu sebentar lagi. Saya harap ini dapat direkam dengan sebaiknya. Dan ingin saya nyatakan di sini bahawa apa yang akan kami siarkan ini adalah menjadi satu asas dan kepercayaan utama ke atas semua umat Islam di dunia ini. Dan ini juga kami berharap akan membuktikan bahawa apa yang telah berlaku ke atas Muhammad Safi Bukhari bin Azlan bukannya satu konspirasi politik. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukan suatu konspirasi politik. Ini adalah satu perkara yang telah berlaku ke atas Muhammad Safi Bukhari bin Azlan sebagaimana laporan polis beliau pada tahun 2008. Saya ingin menyatakan sebagai seorang Muslim, saya yakin lafaz sumpah di hadapan Baitullah ini bukanlah sesuatu yang boleh dipermainkan. Dalam sejarah Islam pun perkara-perkara seperti ini adalah amat serius. Dan dari segi nasihat yang saya terima dari para ulama, saya tak tunjuklah rakaman ini, tapi saya tanya, sumpah di Kaabah ini macam mana? Mereka berkata, amatlah besar kesannya dan akibatnya jika orang yang melafazkan tu berdusta. Untuk makluman semua, seperti yang saya nyatakan tadi, ini adalah kali kedua saya bersumpah lanah, termasuk yang di Baitullah ni, yang pertama di Masjid Wilayah, kedua-dua di masjid. Namun, yang dituduh Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ke hari ini enggan bersumpah lantang untuk menafikan bahawa beliau tidak menjiwa saya. Malah, bukan saja bersumpah kepada saya ini secara konservatif, ikut agama, ikut dalam prosiding jenayah sekalipun, di prosiding membela, semasa prosiding membela diri di mahkamah, beliau enggan memberi keterangan secara bersumpah dari kandang saksi. Mengapa tu? Dengan Allah tidak mau bersumpah, di mahkamah pun takut untuk bersumpah. Jadi itu satu persoalan yang harus semua fikirkan. Ingin saya flashback balik bab sumpah ni. Idea sumpah laknat ni sebenarnya bukannya datang daripada saya. Selepas saya buat laporan polis beberapa hari selepas itu, Dr. Asri, bekas Mufti Perlis, menyarankan saya bersama yang dituduh ini melakukan sumpah muhabalah. Dan selepas Dr. Asri menyarankan, Tok Guru Ni Aziz juga, spiritual leader of PAS, menyokong kenyataan ataupun saranan Dr. Asri.
untuk saya bersumpah atau berdua lah, bersumpah muhabalah. Jadi selepas mendengar saranan Dr. Asri yang disokong oleh Nyi Aziz, saya pun yakinlah, oh agaknya saya kena buat ini. Jadi pada 7 Julai 2008 saya secara terbuka mempelawa Dato' Sri Anwar untuk kita sama-sama bersumpah. Namun setelah beliau bertolak balik, itu yang lama tu, kira daripada 7 Julai sampai ke 15 Ogos baru saya melafazkan kita nak minta dia sama-sama. Jadi saya terpaksa melakukan sendiri masa di Masjid Belayah, membuat sumpah anak sendiri. Jadi ingat, bukan saya nak kecam Tengguruni Aziz ke apa, tapi setelah saya melafazkan sumpah tersebut, dia berkata sebaliknya. Saya percaya Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga hari ini tidak akan berani bersumpah walau di hadapan sesiapa sekalipun. Dia akan terus berorak dari dengan perniagaan kosong yang mata-mata, dan saya percaya beliau akan terus melarikan diri daripada berbuat demikian. Akhir sekali, saya ingin tegaskan di sini bahawa apa yang berlaku pada saya dan apa yang telah dilakukan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim itu bukanlah satu konspirasi politik. Ia adalah benar. Dan insyaAllah pada Julai ini Mahkamah Rayuan akan mula bersidang dan kita lihat kebenarannya, insyaAllah.